pedes banget lah. Ini anu mbak ini. Enak aja lah kita. Ini pedesnya ini campuran pedes bawang putih. Bawang putih. Kedai mie Jawa, mie Jawa 44. Iyalah yuk, iya aja gitu. Oh panas guys. Mie Jawa. Ini yang dibilang mie godok. Spotcom itu loh, iyalah. Mas, halo Opa, Opa Rangga ini aku udah di sini nak Opa. Nanti kita hitam teman-teman. Saya tahu. Ini kan ada yang juali kita kakak itu kak bisa. Jadi kita santai dulu. Duduk sini dulu, sini mana? Bujuran, bawa durian dah. Jadi letaknya ini di Serungga, sebelum masuk ke Jalan Buolong. Masih kelangger orangnya, Bu. Masih kelangger orangnya. Kelangger. Masjid. Tuh, kemudian lo. Ini kue kacang. Ini awas pian Mbak Lia. Pukuli pian nek. Baik ya lo Bu. Kada. Awas. Masih kecang lu lagi tuh. Nah, kan kecang. Ini orang kaya sih. Orang kaya, guys. Kenapa? Kada apa? Kada apa? Iya, gitu. WA-nya oh satu kah? Ini di mana sih? Atas. Pasti di atas. Iyalah nyata lah. Jalan loh ini. Sepertinya orang kaya lapar. Siapkan darah cuy. Udah lah, itu lagi. Oh iya. Kita jual itu. Kita jual loli. Nah, masuk dalam video ini. Ketahuan dah. Jadi ini orang jahat kan. Iya Tina. Oke guys, ini adalah es campur. Nina, di sini kenapa di muka? Ini panggil lah. Makanya itu kenapa lah ini cerewet. Ini adalah es campur. Nina darah tinggi. Ini adalah es campur. Yang tempat mie itu ya. Nih, isinya guys, ada pepaya. Kates, kates. Hey. Melon, cincau. Nanas kolang-kaling, mutioro, selasih, agar-agar, es batu. Mana kolang-kaling? Astaga, ini jojo ini kolang-kaling namanya. Nah. Oh, yang ada di pikiran Mbak Lia sekarang ini hanyalah bukan. Apa?
gelagernya warna kuning. Yes, yes, yes. Kasih. Lumayan sekarang. Selamat siang, guys. Lumayan. Selamat siang. Udah, sudah aku minta kalian. Sebenarnya ini lah. Sudah lumayan orang lagi. Kenapa timbul jadi kalung bisu? Kayak bisu ya. Kita lagi ada di Serongga, guys. Yang Opa Rangga tuh milo sap yang dibutuhkan ke kita. Ini enggak, kamu gini ke Weni kah? Weni, Weni, apa namanya? Nanti dia. Ayo kita lihat. Bagaimana rasanya, guys? Kok ini kan udah menakutin yang buka itu tadi? Bagaimana rasanya? Ya Allah, kasihan. Kok kamu? Mantap, guys. Harus dicoba kesini ya. Di mana alamatnya? Harus jelas dong. Sebelangan Bang Mandi atau enggak? Di mana Serongga itu, guys? Gang Golowo itu di mana, guys? Banyak macet ini. Kamu itu nah, janjian lawan pacar tuh nah. Ada deh. Ada. Inisial kah? Mas Ja. Mas Ja. Nya ngancam Mas Ja. Ya lu, Ria juga diancam yang Ria. Ampun. Ya astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Orang sholat deh. Apa sih ini? Itulah julungan lumayan. Apa geram? Setan ya? Setan? Bagus ini. Iya sih, apa itu? Cuma kena bambu aku tadi. Masker. Cantikan, cantikan. Ini pengen video kah? Duduk. Habis. Masuk dulu. Masuk dulu. Masuk dulu. Masuk dulu. Jadi bagaimana, guys, rasanya, guys? Belum merasai. Ikam tadi bawa pakai parfum beretan cowok, ada? Ada, diingat. Lupa? Mbak Lia cepat-cepat, habis semuanya aku ada di dirik cowok. Gak ada cowok, kak? Ada misi cowok. Sambet, Lih. Makan, anak. Dia pegang kepalanya. Ini anda sudah. Sudah kak. Lihat aku minum ini. Gimana? Semuanya Mbak Lina. Sudah rasanya gimana, Sab? Testimoni, Sab. Gunakan susu. Iya, lu. Benar susu dah nyata tadi. Sudah benar tambah susu banyak. Benar nih susu. Kenapa? Ini masih ibak nggak, guys? Ini ibak lo. Mangkoknya bocor lo. Ini kenapa kan diam-diam lapar nyarinya. Bawa kameranya ganti kamu lihat kamu lagi. Lapar kakak Maya, ya Allah. Orang masih full nih. Ini lah full. Ini nggak dong bocor nih kayaknya nih. Oh, ini guys. Susu guys. Capek. Jauh. Karena susu deh. Belum kayak nyupir. Jangan nanti kita ramah. Anu di mana Mbak Li? Anu? Hah? Anu di mana? Hah? Bukan kepalanya Li, kalau penanganan. Ini aku makan Mbak Li. Ben keseluruh keluar semua. Kenapa bayi ini musuh mengancam tuh nala? Minta aja bapak payah. Itu penjualnya. Penjualnya udah datang lah. Abang-abangnya lagi sholat. Nah, kan di stop namanya, dimasak dulu. Ini dimasak dulu lawan gula.
ini kamu loh sap kedengar loh ini kamu bisik-bisik aja kedengaran copyright lo ya mana hampir tak pamplet yang melayani awas pian balas apa sih jangan bongkar-bongkar rahasia nak sudah nak cukupinya sana aja nak. Jadi aku main apa? Aku baik makan. Enak sekali. Mantap. Ya Allah, karena terekam sekalinya. Entar. Enggak. Filter tadi nah, filter apa? Filter masker. Ini kok panjang di sini. Semuanya. Hah? Bagus aja. Enggak sih ya. Iya, Kak. Boleh, Kak. Boleh. Bisa siapa yang magang masang? Berarti kan ada sana jelek-jelek gitu, noh. Antar pacaran enggak, Pak? Antar yang mau pacaran. Iya. Bayangkan. Kita jauh-jauh ke sini. Oke. Okay. Tuh. Ini masalah apa bagiannya bila berdiam semua kan? Siapa kada? Oh, nasi goreng. Dia, Pak. Mie godok, mie goreng, mie godok. Ini sih ya Pak, saya harus sih oke. Ini bestsellernya Pak. Mie godok. Enak kembali. Goreng. Satu nasi goreng satu mie godok satu udah Pak. Yakin? Dia tahu. Mas, kamu nggak pengen lo kasih pacaran siapa? Menurut kan yang mana dari semua ini? Tentang gue dewe pacaran. Memang benar. Gue kita gang ya. Berarti nasgol satu ya. Oke. Des. Kafe ya. Ini hidup kan di gerong kameranya ada. Di godoknya lo mas lah. Sayurnya banyak, minyak sedikit. Yeah. Dingin di sana nanti ada penghangatnya. Jalan Mek. Kenapa ya orang-orangnya mulut benar? Dasar ini loh, kamu mengantarkan ikan. Nggak ada. Sudah berikan kita. Yuk. Ujung-ujung nih kak. Kita berikan aja. Aja dah. Bihera langsung nyedah mobil buat. Mana? Ini nafsu sudah dari berangkat tadi sudah nafsu. Oh, kamu mah. Eh, jangan dia bisa kan kita minuman ini. Ya Allah hemat kan. Kada. Kata Maya bersih dia. Ter bandar itu. Hah? Video call. Hah? Ini hidup ada. Ada. Ada bahaya ini. Hancur.
kami ngomong sama dia lah. Boleh lah duduk sini. Pengen pira tau lah om. Enggak. Iya, sampai di simpang-simpang sana. Malah ketahap. Kosok. Jadi kamu jauh-jauh dari simpang tuh datangin pian di sini, oh my. Jadi kami tuh penasaran kayak rasanya tuh nah. Bu, nggih, monggo Bu. Nggih. Sendirian aja pian, Om. Wah. Sendirian aja kami. Yang bikin es tadi tuh kayak istri dia. Yang enggak tahu. Oh, yang gendut. Itu yang itu ya, Pak. Oh, yang bikin es tadi. Mie godok ini mie kuah kan aslinya om yang rasanya godok kan direbus. Iya. Bumbunya asli guys di piring. Asli di piring. Ini godok ini lampan yang pedas banget juga yang sedang. Ini sedang aja. Biasa aja pula. Tak sih pula. Iya. Karena mana? Minumnya biasa ada. Kopi kotok. Ada kopinya juga, guys. Minuman Jawa. Rame loh warung omnya, rame, guys. Memang sih. Tumur guys. Kami ini dikasih tahu anu om. Om Rangga tuh nah, Smartcom. Oh ya. Nah. Sudah. Masa anak, coba ide pian ke sana. Ke sinilah kami. Ini pangan ini rumpi nah. Iya. Kalau Om Rangga telepon dulu sini. Oh, memangnya bisa tutup? Ya, kalau pas acara kami kalau ketel langsung. Heeh, tutup berarti pian. Pas sore baru. Buka. Thank you.
siapa dulu dong yang bikin? Siapa? Wih, pakai daun pisang. Baru ini kesini. Pen sudah berapa kali kamu ya? Sering nggak? Sini om. Pokoknya kalau keserang gue ini udah. Dan saya pun baru pertama kali kesini om. Tinggi kakak. Yes, jadi dan makan. Sudah nasi gorengnya. Tinggal mie godok. Sudah lama lah pendek buka. Sudah lama lah pendek. Tahun. Thank you.
enggak, cuma sering beli laptop di situ. Enggak. Iya, di pesantren. Siapa itu? Oh, itu Thank you.
Jadi ciri khasnya pakai daun pisang ya lo. Meskipun mie godok pakai ini. Tahu? Tahu ay? Tahu ay?
belum selesai, belum jadi. Gosip, gosip, gosip. Kau tahu aja ini mau penggosipan. Aku yang penting makan. Kau tanya iya rasanya gimana? Apa rasanya Mbak Li? Gorengnya rame, nah kayak pasar malam. Banyak campurannya. Rame, kayak pasar malam. Kira kayak selingkuhan. Kira kayak semalam gitu. Pasar malam. Gua kayak semalam rame kan di piketnya aja piket. Pasar malam. Malam. Santai. Kira kayak kafe tadi malam itu nyenong. Iya, rame tuh. Baru kali itu rame tuh. Cuman efek itu emang habis datang ibu kayak gitu. Biasanya gitu loh. Viral. Gara-gara ada geng motor ninja tuh sampai jejeran. Kan ini ninja yang berapa? Kotak. PS, suaranya dengung-dengung tahu gitu. Pokoknya masih mulusan kamera apa? Ini kan dia pian atur kayaknya. Itu kan yang biasa aja. Kalau kemarin tuh dia mau di mati. Yang bagus nih. Enggak sih saya. Satu aja.
basah kerudungnya. Bingung juga ketawanya. Jadi guys, ini yang memadai adalah uparangga. Bagus yang tadi warnanya. Kamera ini mencereng-mencereng mana? Ini bang melihat acil seperti ini begini sih nah. Shooting itu aja dulu. Ini harus di shooting itu. Nah, satu digoreng. Habis. Ini namanya gabung aja ya. Kita mau tarik-tarik. Siangnya. Ini campuran pedas bawang putih. Bawang putihnya lo bawa banyak banget. Enggak ini. Bawang Bombay. Ada minyak. Geser-geser ya agak ke tengah deh, supaya sapan juga bisa anu. Ambil. Ini sudah di anu kah? Sudah di setting bagus kah? Hasilnya masih enggak bagus lah. Kayaknya masih jelek lah. Kayak ada kabutnya tuh nah. Dari lahir memang. Aduh, ada apa sih? Ada cambahnya. Anu yang gak ada cambahnya. Mimina, mimina. Nah itu.
Gak ada di bicik kalau sampai. Ganggu dia. Anu, jam-jaman lo. Jam sudah mulai siang, udah capai. Dan mulai siang. Iya kak. Dari Batu Licin sudah siang. Sudah mulai sore. Waktu menunjukkan pukul. Pertama lihat itu tuh Elena. Aku nggak punya tanduk. Eh, jangan Bali ini di video. Aku marah kambuh dah tadi. Ujungan sampai aku sadar bahwa ini video. Mbak Lia langsung megang kepala aku tadi itu, jadi aku langsung kayak sesak. Bau. Nanti apa dong? Ada licin nah. Malam tuh pernah mas kerja sama kepala aku ini. Berarti dipakai lagi. Itulah. Ingatlah yang kita makan usus di angkringan belakang itu di kantin. Ususnya nempel di masker. Pakai jargon apa ya? Apa ini jargon nempel saya? Sudah keliling kelas aku itu baru sadar anak pakai masker. Bawa kau bisa dileler sampai masker usus gula hebatnya. Biar anu iya biar pengen liat cowok ganteng tuh nggak langsung kamu udah siapa jadi kamu jangan mati kamu karena kamu udah ya minta mencoba ini supan tinggal kita masih ingin berteman apa tidak anda? Belum. Tunggu dulu jauh-jauh dari simpang. Ini sudah siap-siap makan supaya kuat menjadi baygon. Pulang aja dah. Kenapa nih kamu? Kamu nya lucu. Macam-macam gitu. Gua ini berbahaya. Sebentar ketahuan gitu. Aduh. Ada sini kan. Jadi guys, di dalam mie ini ada cabe hijau besar. Kemudian ada sawi, kemudian ada kecambah, ada tomat, ada bawang daun bawang itu bawang pre ya. Terus ada juga ketimun ya. Jadi ini mie godok. Untuk mie-nya kayak mie bikinan sendiri gitu ya guys. Jadi ini kayak kalau banjir sih arahnya lebih ke kayak mie banjir. Cuma ini versi Jawa. Oke, lanjut. Ya. Ah, habis kok. Jadi tadi kukira ada kacang ya, guys. Ternyata kemiri, minteng kemiri yang digeprek. Kira almond atau kacang ternyata.
almond. Iya, pertama tadi aku suka kira kacang. Nah, ini nih. Kira kacang, ternyata ini adalah kemiri yang digeprek. Banyak rezeki dan juga diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.